This is a special perform Millions Audio Fed Ngambulan Boys Support NPL Farm and Karang Taruna 61. Yang ini JLA ya. JLA. Setelah compare JLA dan planner, akhir video saya akan coba mas, gabung gitu. Mau tanya ini bentar nih mas. Ya. Menurut sampean apa kelebihan dan kekurangannya kedua box ini mas? Planner. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube Mimbi Official ya. Kembali saya akan mereview punyanya Mas Beben FND Audio. Cepet ya teman-teman karena cuacanya kurang mendukung. Sudah mendung ya. Lokasinya di Sumber Kalong, Bondowoso Jawa Timur, Wonosari, Bondowoso Jawa Timur. Mungkin kali ini saya akan bahas perbedaan antara planner dan JLA teman-teman. Saya akan bahas kelebihannya dan kekurangannya gitu ya teman-teman. Sebelum kita ke pembahasannya, terlebih dahulu saya review speknya dulu ya. Walaupun ini yang dipakai speakernya agak sama, jadi mohon maaf ya compare-nya nggak sesuai. Tapi terlebih saya akan bahas kelebihan dan kekurangannya saja teman-teman. Dan tentunya saya akan bandingkan suaranya kedua box tersebut nanti di akhir video ya. Untuk midline tetap Azar Fabulous, ada 5 speaker yang dipakai ya. Satu speakernya cuma buat pajangan saja. Tweeter akustik ada 3 teman-teman. Jadi 2,7 ini 3 speaker dan 2 speaker ya, 4 ohm dan 2,7. Kemudian yang di box JLA ini asli V400, 4 speaker teman-teman ya. Yang di box planner campuran ya, ada yang VC3. Apa ini dah mas yang sebelah kiri? Planner? Itu mas? Iya. Itu BMA. BMA 15 in. Yang itu asli V400. Di bawahnya apa ini mas? Perfect ya, campur ini ya. Dan powernya pun gak imbang teman-teman ya. Dan di akhir video nanti saya akan coba gabung gitu ya. Setelah compare JLA dan planner, akhir video saya akan coba gabung gitu teman-teman. Untuk power ngendel JLA ini ya 20 ampere 10 set Toshiba per channel Namek modif ya. Jadi satu box teman-teman. 20 ya. Dan 10 ampere yang ini 6 set Toshiba per channel. Yang ini untuk planner main 2 ohm, 2 box. Yang ini untuk tweeter 5 ampere kecil, 6 mic juga ini ya. Paling atas untuk midline 2,7 dan 4 ohm, 5 ampere. 4 set Toshiba untuk kitnya 6 mic juga. Jadi ini full 6 mic teman-teman. Ini kita konfirmasi ya ke Mas Beben ya, biar teman-teman tahu kelebihan dan kekurangannya masing-masing box ini menurut Mas Beben gimana. Perkabelan sudah untuk middle 0,75. Sama ini teman-teman. Yang ini 0,75, yang planar 1,5. Cepat ya. Hujan teman-teman. Untuk mixer tetap ya. Alto yang 16, 8. 8 16 ini, Mas. 16 ya. Kemudian ACC ini pakai 2 crossover, teman-teman. Lah, entar lagi kita akan main di sini ya. Sih main. Ini yang JLA ya, Mas? JLA. JLA ini planar gitu ya. Frekuensi sama, teman-teman. Middlean itu. Kemudian 2231
equalizer ya. Tuh. Mas, mau tanya ini bentar nih, Mas. Ya. Menurut sampean apa kelebihan dan kekurangannya kedua box ini, Mas? Planar dulu. Itu tergantung power nih, Mas. Tadi sama-sama pakai 20 ampere gimana menurut sampean? Kan tapi itu gak imbang sudah, yang planar pakai 10, yang CLA pakai 20. Kalau pakai yang sama-sama 20. Ya, perbedaannya apa, Mas? Lebih enak yang CLA, Mas. Soalnya kan speaker itu, Mas. Speaker V400 ya. Ya, kalau yang planar kan spek cenderung. Oke. Terus kenapa akhirnya planar itu kok pakai yang 10 ampere? Tak nampak power itu, Mas. Tak nampak ya. Jadi walaupun power 10 kecil, karena watt speakernya kecil ya mungkin ya. Ya. Dia maksimal gitu. Oke. Kalau CLA pakai 10 gimana? Tuh, ada, Mas. Berjur. gak maksimal ya, Mas. Tak nutut, Mas. Gak nutut ya, oke gitu ya, teman-teman. Kalau sama-sama 15 ini nih ya, walaupun beda speaker, menurut sampean lebih rendah mana? Rendahnya lebih dapat yang mana? Sama-sama pakai 20 ampere. Yang planar, Mas. Rendahnya lebih ke planar. Planar. Untuk atasnya ngok gitu, Mas. Lebih CLA, ke CLA. Lebih ke CLA ngoknya ya. Rendahnya ke planar. Oke. Jadi alasannya sampean planarnya pakai yang 10 ampere karena dia bisa maksimal ya, walaupun dengan ya, power kecil gitu ya. Oke. Tak lagi kita buktikan ya, teman-teman. Kita nilai teman-teman nilai sendiri perbedaannya walaupun speaker gak sama ya. Oke. Yang CLA itu buat baru punya sampean sendiri apa gimana ini, Mas? Enggak, Mas. Support masih ya, support, Mas. Penasaran ini. Penasaran. Yes, gimana ke depan ini? Campur saya, apa? Jawa nyampur, Mas. Nyampur ya. CLA planar gitu ya. Iya. Itu ya, teman-teman. Jadi kalau menurut Mas Beben ini planar karena watt speakernya kecil, jadi dia walaupun powernya kecil bisa maksimal. Kalau CLA-nya gak bisa maksimal, teman-teman. Gitu ya. Ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Oke, kita buktikan ya, teman-teman. Kristikan yang berapa ini, Mas? Yang berapa ya, Mas? 900? Tengah los, Mas. Oh, los. Iya. Anu ya, BTL ya? Iya. BTL. Oke, teman-teman. Makasih banyak ini, Mas, atas waktunya ya. Semoga makin sukses dan cepat di-upgrade untuk sound system-nya ini. FND Audio ya. Oke, teman-teman, kita dengarkan suaranya. Celahnya masih mati ya. This is special perform Minions Audio Fat Mambulan Boys Support NPL Farm and Karang Taruna 60+1.
Official Perform Minions Audio Flat 6 bulan Boys Support NPL Farm and Karang Taruna Nombol Bersatu. Sama-samanya bunyi ya teman-teman, sama-sama bunyi sudah. Jadi kedua box ini punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya teman-teman. Kalau planar itu walaupun power kecil dia masih maksimal. Sementara kalau box vakum harus intinya powernya gede teman-teman. Itu ya. Kedua box ini sama-sama ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Itu kalau menurut saya pribadi. Monggo dinilai sendiri. Kalau dari sini suaranya masih lebih apa ya, lebih gede yang Jela karena dari faktor speaker itu ya. Yang Jela kan coil 4 dan faktor power juga ya. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.